Assalamualaikum teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Neni. Saya punya hobi berkebun, menanam tanaman hias, pencinta tanaman hias, tetapi baru sebagai seorang pemula. Dan sebagai seorang pemula, saya ingin berbagi pengalaman dengan teman-teman semua tentang beberapa jenis tanaman hias yang cocok untuk para pemula. Apa saja itu? Untuk yang baru berkunjung, silakan like, komen, dan subscribe. Juga jangan lupa untuk menekan lonceng notifikasi agar mendapatkan pemberitahuan dari video saya yang berikutnya. Rekomendasi pertama adalah tanaman hias lidah buaya. Dan saya yakin teman-teman semua sudah sangat mengenal tanaman hias yang satu ini, karena selain sudah sangat populer, tanaman hias lidah buaya ini juga adalah merupakan tanaman klasik yang sudah ada sejak zaman dulu. Saya pun sudah mengenal dan tahu tanaman hias lidah buaya ini sejak saya masih kecil. Nah, tanaman lidah buaya ini kenapa saya rekomendasikan? Karena selain praktis, minim perawatan, dia adalah salah satu tanaman hias yang tahan banting, tangguh, dan tidak rewel. Jadi meskipun kita tidak memberikan perawatan yang khusus, dia bisa tumbuh subur, sehat, dan cantik seperti ini. Bisa ditanam langsung di tanah atau ditanam di pot seperti ini. Nah, ini saya saja menanamnya masih di pot yang kecil, tetapi dia bisa tumbuh subur, sehat, dan cantik seperti ini. Bahkan sekarang sudah ada muncul anak-anaknya, tunas-tunas baru yang nanti kita bisa perbanyak di beberapa pot yang lain. Dan seperti yang kita tahu bahwa tanaman hias lidah buaya ini kaya manfaat, salah satunya adalah untuk menyuburkan rambut dan untuk menyehatkan serta menghaluskan kulit. Bahkan ternyata nih teman-teman, daging lidah buaya ini bisa kita olah menjadi bahan makanan yang bisa kita konsumsi. Saya waktu itu pernah membeli manisan daging lidah buaya di supermarket dan rasanya enak, tetapi belum pernah mencoba membikinnya sendiri. Tanaman hias yang saya rekomendasikan di nomor urut nomor 2 untuk para pemula adalah tanaman hias siri gading. Nah, siapa yang tidak tahu dengan tanaman hias yang satu ini? Karena pada saat ini tanaman hias ini sedang banyak dicari oleh para pencinta tanaman hias. Karena selain mudah perawatannya, sama seperti tanaman hias lidah buaya, tahan banting, tangguh, juga harganya terjangkau. Dan satu lagi, ternyata tanaman hias siri gading ini berfungsi sebagai penyerap polusi udara, bisa jadi pembersih udara. Nah, lihat teman-teman, tampilan daunnya yang sangat cantik. Kombinasi antara warna hijau, di tengah-tengahnya ada gurat-gurat atau salur-salur warna gading atau emas. Maka kemudian tidak heran tanaman ini dikenal dengan sebutan siri gading, di mana bentuk daunnya adalah bentuk hati menyerupai sirih, tetapi dengan kombinasi warna yang terdiri dari dua warna hijau dan warna gading. Tanaman hias ini bisa kita tanam dengan dipakaikan turus supaya merambat, tetapi juga bisa digantung dan nanti akan menjuntai ke bawah. Ini kebetulan koleksi yang saya ambil videonya adalah tanaman hias yang ditanam di pot dengan dipasangi turus supaya dia merambat ke atas. Rekomendasi tanaman hias nomor 3 adalah tanaman hias Sansevieria yang kita kenal dengan sebutan lidah mertua. Nah, tanaman hias ini juga saya rekomendasikan kepada para pemula karena sama dengan tanaman hias nomor 1 dan 2 tadi, tanaman ini adalah tanaman yang sangat tahan banting, mudah perawatan,
tidak rewel, dan tidak ada perlakuan khusus. Tanaman lidah mertua ini juga sama dengan tanaman sirih gading, bisa menyerap polusi udara dan bisa dijadikan tanaman hias baik indoor maupun outdoor. Saking tidak rewelnya, saking tahan bantingnya, dia bisa ditaruh di mana saja. Bisa di bawah sinar matahari langsung, bisa di tempat yang teduh, bisa di dalam ruangan, di teras, di halaman, di mana saja. Dan ini akan tumbuh seperti ini, cantik, sehat, subur, dan sama seperti tanaman yang tadi sebelumnya, penyiramannya juga tidak terlalu sering, cukup 5 hari sekali. Pemupukannya juga cukup sebulan sekali saja dengan pupuk NPK. Nah, ini dulu saya beli masih kecil sekali, harganya juga murah, sekitar 15 ribuan. Nah, ini setelah kurang lebih 3 tahun bisa menjadi banyak seperti ini. Dan bahkan saya sebenarnya sudah memperbanyaknya menjadi beberapa pot. Ini saya ambil yang penampilannya paling baik, paling bagus. Tanaman hias yang selanjutnya adalah tanaman hias kaktus mahkota duri. Nah, ini tanaman ini sejenis kaktus, tetapi seperti ada daun-daunnya di sampingnya. Sayang sekali tanaman kaktus mahkota duri yang saya punya ini belum berbunga. Sebenarnya nanti ini akan berbunga dan cantik sekali. Akan tumbuh di pinggir-pinggir batangnya, di samping-samping batangnya, di sela-sela daun. Sama dengan tanaman hias yang sebelumnya, tanaman hias ini juga cocok sekali buat para pemula karena minim perawatan, tahan banting, tidak perlu perlakuan khusus, tidak rewel. Penyiramannya juga sama, tidak harus sering-sering, sekitar 5 hari sekali saja. Pemupukannya juga sama, sekitar 1 bulan sekali saja. Dan ini bisa ditanam, boleh di tanah langsung atau di pot seperti ini. Jadi buat para pemula cocok karena biasanya tidak tahu harus merawat bunga-bunga dengan cara yang khusus. Terus kadang-kadang juga seperti saya suka mager alias males gerak. Jadi bunga ini cocok buat dijadikan koleksi pada saat sekarang, pada saat kita masih menjadi seorang pemula. Begitu teman-teman. Nah, ini tampilan batang-batang kaktusnya, lalu daun-daunnya yang menyembut teratur di sepanjang batangnya seperti ini. Dan saya yakin nanti kalau sudah muncul bunga, tanaman hias mahkota duri ini akan sangat cantik penampilannya, akan sangat mempesona. Dan sampailah saya di urutan nomor terakhir, rekomendasi tanaman hias yang cocok buat para pemula, yaitu tanaman hias yang disebut dengan sebutan cocor bebek. Dan saya tidak tahu kenapa tanaman hias ini disebut dengan sebutan cocor bebek. Nah, tanaman cocor bebek ini sangat liar, jadi dia akan tumbuh anak-anaknya sangat banyak sekali. Ini di pot, anak-anaknya muncul begitu saja, di bawahnya banyak sekali. Dan dia itu merupakan rontokan dari tanaman atau daun-daun yang awalnya menempel di daun-daun induknya seperti ini nih teman-teman. Nanti akan gugur, akan rontok ke bawah, dan mereka akan tumbuh sendiri. Jadi kalau kita mau memperbanyaknya itu bisa jadi banyak sekali, karena rontokannya itu juga bukan main jumlahnya, banyak sekali. Nah, seperti umumnya jenis daun-daunan yang tebal seperti ini, tanaman ini juga
tidak harus terlalu sering untuk menyiramnya. Kenapa jadinya cocok buat para pemula? Karena kan tidak harus sering-sering untuk melakukan penyiraman. Terus disimpannya juga boleh di tempat terbuka yang kena langsung sinar matahari atau di tempat teduh. Yang penting juga tidak terlalu banyak dikasih air. Dia tidak suka dengan tanaman, dengan maksud saya dengan media tanam yang terlalu basah. Nah, itu teman-teman rekomendasi tanaman hias apa saja yang cocok buat para pemula. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa di video-video saya berikutnya. Terima kasih.